Membentang 8.300 km persegi, Danau Titicaca tampil menawan di bagian selatan Peru. Terletak pada ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut, Danau Titicaca merupakan danau tertinggi di dunia. Ketemu turis juga yang mau ke Lake Titicaca. Danau Titicaca lekat dengan kehidupan masyarakat Uros, masyarakat tertua di Peru yang menyebut dirinya sebagai the son of the sun atau putra dari matahari. Hola, kami Saraki. Kami Saraki. Kami Saraki. Waliki. Oh, Waliki. Mengunjungi Danau Titicaca paling pas di pagi hari nih. Karena riuh aktivitas warga banyak dilakukan. Ada lebih dari 60 pulau apung buatan di Danau Titicaca ini. Dan pulau ini merupakan salah satu yang terbesar. Jadi setiap pagi kegiatan masyarakat setempat di sini adalah memasak. Di sini akan ada 2-3 orang yang akan memasak. Dan hari ini mereka memasak sup karaci. Karaci itu ikan yang hasil dari tangkapan mereka. Dan setelah itu akan dimakan untuk seluruh keluarga yang ada di sini. Kalau saya hitung sekitar ada 15 keluarga ya, karena ada 15 rumah kurang lebih di sini. Jangan bingung ya, bagi masyarakat Uros satu jenis makanan aja emang gak akan cukup. Kalau di sana bikin sup, di sini kita mau bakar ikan. Nah, cara memasaknya seperti suku-suku yang ada di Indonesia juga ya, khususnya di bagian Indonesia Timur. Saya pernah mendengar istilah bakar batu. Ya kurang lebih sama seperti ini. Tapi di sini mereka harus jauh lebih hati-hati karena seluruh pijakan dari pulau ini berasal dari totorarit yang mudah terbakar. Sambil menunggu batu dalam tungku dipanaskan, ikan karaci dijemur selama 1 jam agar bumbunya meresap sempurna. Masyarakat Uros saling membantu menyiapkan panggangan ikan. Kalau ibu-ibunya sibuk memasak, bapak-bapak di sini sibuk membuat totorabot atau perahu dari totora. Nah, perahu ini kalau kecil membuatnya tidak lama, hanya 2 minggu saja. Tapi tidak bisa digunakan selamanya ya, karena bahan dasarnya kan tumbuhan. Jadi harus diganti setiap 10 bulan sekali, mereka akan membuat yang baru. Wow, oke, okay. Can I help you? Masyarakat Uros menjadikan totorarit sebagai tikar dan souvenir. Makanya bisa dibilang totorarit menjadi sumber pendapatan mereka. Sama seperti masyarakat Indonesia, masyarakat Uros juga terbiasa dengan tradisi gotong royong seperti kegiatan pindah rumah ini. Pindahan rumah ini dilakukan sedikitnya 3 bulan sekali untuk memperbaharui totorarit yang menjadi alas tidur mereka. Istirahat dulu, karena semuanya pada kelelahan. Sambil cari posisi karena posisinya agak sulit, ada tiang yang menghalangi. Wah, bisa. Bisa, bisa. Bravo. Gak lengkap dong berkunjung ke suatu daerah tanpa berdandan layaknya masyarakat lokal. Hola. Nah, sekarang saya sudah berdandan seperti mereka, sudah cantik. Oh ya, saya punya satu cerita lagi, cerita unik tentang penghuni rumah ini. Jadi, rumah kecil ini sedikitnya dihuni oleh 4 orang. Tapi, percayakah Anda bahwa ternyata ada juga yang 10 orang tinggal bersama di rumah ini. Wow. Let's go. Gak kerasa di sini waktu cepat banget berlalu ya. Padahal kunjungan saya terbilang singkat. Eits, bukan soal kuantitas, tapi kualitasnya dong.
Putri Kusuma, Kartika Widowati, Peru.